Salam Bapak Ibu Guru, perkenalkan saya Hadi Simatupang dari UPT SD Negeri 037152 Kuta Karangan, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kabupaten Dairi. Materi kita hari ini, menerapkan gaya hidup berkelanjutan. Hai anak-anak bapak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang gaya hidup berkelanjutan. Mari kita perhatikan gambar ini. Gambar lingkungan sekolah yang kotor, penuh dengan sampah. Baik, sekarang kalian sudah tahu gambar apa tadi. Gaya hidup berkelanjutan adalah gaya hidup yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia secara berkelanjutan. Dari gambar sebelumnya, jika hal ini dibiarkan terus-menerus, lalu seperti apa kelanjutan sekolah kita nantinya? Lingkungan sekolah kita akan kelihatan kotor dan bau busuk. Alam di sekitar kita seperti tanah, batu, rumput, dan pohon-pohon akan tercemar oleh limbah plastik. Lalu, apa tindakan kita untuk menjaga gaya hidup berkelanjutan di sekolah kita ini? Ayo, jadilah pahlawan gaya hidup berkelanjutan di sekolah dengan cara 1. Ajak kawan-kawan untuk tidak membuang sampah sembarangan. 2. Berikan teguran bagi siapa saja yang membuang sampah sembarangan. Dengan demikian, kalian sudah menjadi pahlawan gaya hidup berkelanjutan di sekolah kita. Setelah mempelajari ini, kamu akan melakukan praktik baik untuk mengajak semua warga sekolah membuang sampah pada tempatnya. Hore!